dua tiga empat Indonesia pun sebelumnya itu mungkin masih ada beberapa dalam ini belum masih belum saya dapat komunikasi belum saya kuasai dan masih saya temukan kesulitan akhirnya dalam penggunaan satu bulan dulu itu benar-benar mereka merasa jadi tidak cukup tegang. Karena golok ini kemasan kita. Kalau kita ngasih hati, golok ini kita hanya juga dari sahabat-sahabat semua. Jadi teknik satu juga tidak bisa. Kita bisa ada teknik satu dulu dalam sebelah jadi semua bukan itu dengan cara menggoyang pasangan dulu jadi gak usah tulang-tulang menarik seperti ini gak usah takut karena gak suka dan menguasai itu tidak dibutuhkan satu seperti ini tetapi tumpukan yang itu jadi menikmati kekuasaan yang pasangan kita ini hanya adalah teknik satu jari karena gak usah takut itu jari gak usah takut belum bisa ngomong tau kan ini golok bebannya sudah terasa yang seperti ini sudah terasa tapi kan sudah teknik satu seperti ini saja berperingkat ini akan coba kita manfaatkan juga jari ini untuk menahan dan jempol ini dibuat kalau dibuat dia baik kita rek. Jadi nggak perlu dihindar. Ini berputar sedikit pelan dengan rasa. Ini dengan sendirinya dia akan putar. Ini makanya kita dorong sedikit kasih putarnya lagi. Lebih bagus posisinya mantap diri. Ingat, pada posisi tanda tangan jangan dijaga. Jangan ada perintah sedikit supaya pada saat dia jolok ini diputar. Dengan rasa secukupnya saja dorongan kita seperti ini nanti setelah anda sudah bisa bermain kalau seperti ini gitu ya saat dia berlapas sudah bisa kita tampar dia ini bisa di satu kembali pada teknis dua dan gue juga sama dia akan tertidur seperti di bawah berapa kanan atau di bawah semua pesannya jari anda ini dirubani tekan jempol anda setelah di jempol ini tekan jari tiga ini hanya kemangannya sebatas untuk mengangkat jadi di sini ada rongga rongga ini ya itu terus ada rongga rongga ya bolong bisa disipakan di akhir pada kaki dua ini rongga dari samping kiri tiga jari ini dilepas ini kan posisinya masih makan ya kita kan lagi masih seperti ini kalau tidak dilepaskan dia mungkin harus berhentas seperti ini nah ini semangatnya tempat dan jalannya semangatnya untuk menahan fokusnya pada diunduk dan diunduk tekan untuk dan kontrol bantu dirasa berarti dua ini tidak dirasa hitungnya kita pesan tinggalnya satu lepas
ini pada RGB. Kita lanjut, kita bongkar dengan RGB ya. Itu sudah jelas. Pegangan Anda pada tahapan pertama. Ini jari jempol di samping. Pegang seperti ini jari. Tidak perlu masuk kemari, agak keluar sedikit, tidak kesempit. Dua jari ini menahan. Seperti ini gitu. Pegangan. Golok ini pada kemudian menggerakkan tangan kiri. Ini hanya dia memerintah. Begitu pun kiri. Ini kesamping. Dua jari. Ini kemudian mendorong. Gila. Tangan kanan di atas. Terima. Jempol ini jangan sampai di bawah, tapi buka. Dua seperti ini juga jadi ditakap tapi jadi dihentak sedikit ya. Jadi saat dia berputar seperti ini dan ini dia sudah melaju ke depan tinggal tandanya untuk kita takap di tahap kedua sama ini juga ini dihentak. Ini juga sama. Kita tiga ini. Pegangannya seperti ini. Seperti ini. Tidak pakai. Ini juga apa-apa. Satunya di badan, satunya di samping. Saat dilempar, pasang ini dilempar. Sebenarnya hasilnya dari tangan tiga ini dilempar lagi tangan ini yang sebenarnya seperti itu kita ini tiga yang kita dapat apa yang kita seperti saya tengah dua, tengah dua di bawah, tengah dua di atas, ini lebih mudah. Sama dengan rasakan telunjuk Anda ini beban yang diatur. Ini akan saya jempol. Ini jangan diarahkan seperti ini. Mari lihat aja dengan perasaan. Masuk, jempol tekan. Jari tiga ini kenapa? Jadi di sini agak ada rongga. Ada rongga. Gimana nih? Ya, kalau di sini ada. Ada rongga. Seperti ini. Jadi bilang mulut ini. Berputar ini sih akan lebih stabil dibandingkan Anda harus diangkatkan seperti ini. Tugas sendiri akan lebih berbeda dengan masalah yang dibandingkan seperti itu untuk kejadian pertama di tahapan untuk mempermudah Anda bisa lebih memudahkan melakukan teknik satu dua tiga empat ya masuk kita dibantu dengan tiga jarinya dirawat. Rasakan itu jari pelindung menahan seperti ini kita mulai satu dua depan satu dua satu lepaskan satu lepaskan. Jadi ini posisinya mengerem, bisa lagi dulu pas seperti ini. Ini udah pernah di sini, akan kembali di sini. Ini di sini, tiga jari, nah
Ini ada rangga terus rangga ya. Untuk pemula seperti dia dulu biar bisa lihat. Jadi ini bisa nggak aja belajar ini dengan teman-teman. Tapi dia bisa kita jadinya berkelompok menekan mundur. Lihat ada rangga. Terima kasih.